Hey baby, mau kemana? Pakai baju gituan? No, I won't let you. Kenapa? Bayangin aja aku kayak gini. Aku pakai baju renangku gitu. Terus aku dikelilingin banyak cewek gitu. Kamu mau jalan sama siapa? Terus? Nah, kan ada cowoknya. Berapa? Empat. Temen cewek tiga. Delapan jadinya. Cocok banget kapal-kapalan. Banyak ya ini. Fuck. Enggak apa-apa kok. Gue satu aja kok. Aku enggak boleh. Aku gak kasih kamu keluar. Coba kamu pakai baju yang bener. Because of what? Karena aku takut. Mau aku jawab jujur. Kamu kan benci kalau misalnya aku gak jujur kan. Yaudah aku jawab jujur, aku takut. Kamu bisa aja ngomong temenan aja kok. Aku juga bisa ngomong kayak gitu. Coba aku keluar besok sama teman-teman cewekku. Terus aku cuma bilang, temenan doang kok. Semua juga berawal dari temenan kali. Bilang kayak yang paling sakitin aja. Aku rela gitu gak ngomong sama teman-teman cewekku. Kok aku ngomong dikit langsung dikatain. Kirain aku ngomong kayak gini aku yang dimarahin. What the fuck you talking about, man? Gak suka aku digituin. Seriusan, aku benci banget digituin. Rasanya gak adil banget ya. Kalau misalnya enggak, ya enggak. Asuh banget sih. Apa sih repotnya? Gak apa-apa kalau misalnya mau jalan sama cowok. Cuma bajunya kenapa gitu? Oh, biar lebih nyaman ya? Ya udah, up to you sih kalau misalnya mau nyaman. Enak gitu diliatin sama temen-temen cowok lo. Oh gitu ya, mereka ngeliat ya. Lu berapa tahun jadi cowok? Gue cowok, gue tahu. Gue udah berkali-kali sama teman-teman gue meskipun pacaran kayak gitu semua, gue yang harus rela melihat ke atas terus. Lu lihat sendiri juga, gue nggak lirik-lirik, gue juga mesti tahu diri. Terus gampangnya ngomong kayak gitu ya, anjing banget dah. Gue nggak pernah ngomong kata kasar, cuma harus gue ngomong gitu biar lu tahu perasaan gue sekarang gimana. Gak enak banget anjing. Seriusan gak enak sama sekali. I don't give a shit about that. Gak tau, gak peduli alasan kamu apaan tuh. Gimana? Fucking hurt my feelings. Ya aku tahu perasaan kamu sekarang gimana, risih kan? Dengerin aku kayak gini kayak insecure banget gak kasih. Ya gue emang lagi insecure. Terus kenapa? Benci. Yoyo kok bisa benci? Dia cari aja yang baru. Serah banget sih. Apa sih repotnya? Benci kan cowok yang kayak gini. Sifatnya kecewaan, insecure mulu. Karena gue capek cuk. Capek banget harus kasih lu. Keluar aja terus sana. Mencoba cowok jalan-jalan serah. Gue yang di sini gue rela gak ngomong sama cewek siapa-siapa. Percaya sih percaya, cuma ini udah berlebihan. Tau serah. Serah mau gimana.
Gue capek. Tapi gue belum mau. Gue belum mau dan belum. Gue tunggu apa yang mau. Serasa kalau misalnya mau pergi-pergi aja. Enggak, gak usah nungguin, pergi aja. Gue gak mau. Lagi gak mood. Not just leave me alone. I just wanna be left alone right now. I know you peduli sama aku. Maafin aku juga, aku berlebihan kayak gini. Tapi aku udah bingung lagi ngomongin gimana yang baik-baik. Yaudah deh. Just leave me alone.